Oke teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan gimana caranya melihat penghasilan seorang YouTubers ya, pemula ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman, kita masuk ke Chrome, lalu kita ketik AdSense. Ya, Google AdSense ya. Masuk ke AdSense, cari AdSense yang login teman-teman. Bukan yang daftar ya. Kalau yang daftar itu mau daftar. Yang star ini nih. Ini untuk daftar. Kita masuk yang login. Tinggal ditunggu. Kita lihat apakah cukup buat beli pesawat. Wah, ternyata tidak cukup. Di sini ini namanya tampilan beranda, teman-teman. 1.079.484 perak, teman-teman. Nah, di sini untuk melihat penghasilan per harinya, klik sebelah kiri atas. Lalu klik laporan. Tinggal ditunggu. Nah, setelah diklik laporan, klik produk. Produknya diklik, tinggal ditunggu. Nah, udah diklik di produk, ini kan udah kelihatan ya tayangan-tayangannya. Cuman penghasilan belum kelihatan. Nah, di sini ada tulisan filter, sebelah kanannya ada tambahkan. Kita klik tambahkan itu. Lalu klik lagi produknya. Nah, centang yang paling bawah host YouTube. Nah, kalau ada penghasilan sisa yang belum dicairkan di sebelum peraturan baru, nah, centang juga AdSense untuk konten yang dihosting, terapkan. Nah, di sini kelihatan teman-teman, di sini penghasilan 7 hari terakhir ya, di sini per harinya di bawah ya, ini per harinya 3.200, 2.200, 3.000, 3.000, 2.000, nggak jauh dari segitu untuk pemula teman-teman. Nah, di sini kliknya kelihatan per hari berapa, di tanggalnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat penghasilan hari ini atau lihat kemarin bisa. Nah, ini penghasilan hari ini sekitar 1.239. Ini akan berjalan sampai jam 12 malam perubahannya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini semua, teman-teman. Lihat semua di sini. Nah, di sini. Lalu ininya kita pulin 500 biar kelihatan semua. Nah, di sini kelihatan teman-teman. Bisa lihat ke bawah per harinya. Bisa dilihat ke bawah. Nah, di sini penghasilan keseluruhan sekitar 1.440. Nah, di sini totalnya sekian. Total tontonnya teman-teman. Rata-ratanya sekitar 4.474 perak per hari. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe di channel Odoy Ajalah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.